tentang pelatihan digital marketing. Ya, ini menurut saya penting pasca pandemi dan pada waktu pandemi kemarin, kalau kita tidak mengikuti zaman, kita tidak mengikuti teknologi, pasti kita akan ketinggalan. Nah, digital marketing ini kan yang sekarang harus kita giatkan, harus kita gerakkan, harus ada perataan untuk pengetahuan, terutama dari pengusaha-pengusaha, baik yang pengusaha pemula, pengusaha muda, dan semuanya. Kalau kita lihat, Kota Pekalongan kan kota yang bekerjanya adalah SDM-nya. SDA tidak ada, sumber daya alamnya apa Kota Pekalongan? Cuma mengandalkan SDM, maka di tengah kemajuan zaman yang hari ini, maka hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Pekalongan. Bagaimana ilmu ini harus diterapkan, karena sebagian besar masyarakat Pekalongan adalah pedagang batik pada utamanya. Maka dengan adanya pelatihan ini, kami harapkan pasca COVID dan masa endemi ya sekarang, endemi COVID-19 hari ini, orang-orang Pekalongan tetap bergeliat dari sisi ekonomi.